Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinal dan terpercaya hotshot. Bukan hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus hotshot. Sebab hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Mengejutkan. Terseret kasus korupsi Tubagus Khairi Wardana alias Wawan, sehingga harus menghadapi pemanggilan pemeriksaan ke Markas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK 3 kali berturut-turut, uniknya Irwansyah justru mengurai pernyataan yang berbeda 180 derajat. Ya, meski nama Irwansyah jelas-jelas tertera daftar pemanggilan KPK pada tanggal 16 Januari 2015 lalu sebagai saksi dan terbukti tidak hadir, tapi Irwansyah bersama Saskia Sungkar sang istri kompak menyatakan bahwa Irwansyah sama sekali tidak mendapatkan undangan untuk memenuhi panggilan KPK. Yang mau tak mau menyisakan tanda tanya. Jelas-jelas terpampang terdaftar sebagai saksi yang akan diperiksa KPK, mengapa baik Irwansyah maupun Saskia masih mengelak? Jika memang benar Irwansyah tidak mangkir dari panggilan ketiga pemeriksaan KPK pekan kemarin, mengapa kala itu Irwansyah mendadak begitu sulit ditemui? Gak ada undangan, gak ada apa. Jadi maksudnya jangan dibuat-buat, gak usah diperbesar. Irwan itu gak ada masalah apapun sama KPK, baik-baik aja. Jadi gak ada yang permasalahan, kita tidak bersalah dalam hal apapun. Pokoknya nanti mungkin nanti kita balik lagi kalau misalnya memang ada, kan kemarin kan ada produksi si Wawan itu kan minta dibikinin villa, pasti udah pada tahu kan kemarin udah pernah ngomongin masalah itu. Nah, itu uangnya ke perusahaan PT. Jadi beberapa PT-nya orang dia. PT-nya dia. Kebetulan yang pegang kemarin itu orangnya orang Irwan. Orangnya mereka dan orang Irwan namanya Furki. Iya. Nah, jadi Irwan juga harus ikut ngurusin gimana caranya itu udah tutup semuanya. Bener enggak nih keluarnya kemana gitu. Makasih ya. Dan mengejutkan, setelah menyatakan diri tidak pernah menerima surat panggilan dari KPK dan pamit dari hadapan awak media, usut punya usut, rupanya Irwansyah justru menuju markas KPK di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan secara diam-diam. Ada apa dengan Irwansyah? Mengaku tidak mendapatkan surat panggilan, mengapa Irwansyah justru datang ke markas KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan pada hari Kamis malam kemarin dengan jalan dan cara yang penuh rahasia? Mungkinkah Irwansyah sengaja berbohong? Masih menyisakan misteri. Yang jelas, kabarnya Irwansyah menjalani pemeriksaan KPK sebagai saksi atas kasus korupsi Wawan dalam jangka waktu yang panjang. Mulai dari siang hari hingga keluar di waktu maghrib dengan sikap tertutup seperti ini. Ada apa dengan Irwansyah? Tidak seperti biasanya, mengapa suami Saskia Sungkar itu mendadak diserang sikap membisu? Teka-teki pun kian meruncing ketika pasca Irwansyah keluar dan memasuki mobil, Airin Rahmi Diani istri Wawan tiba-tiba juga terlihat keluar dari gedung KPK. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah Wali Kota Tangerang Selatan tersebut juga ikut menjalani pemeriksaan sama seperti Irwansyah? Uniknya, misteri dan kejutan seolah tak henti mewarnai kehadiran Irwansyah di gedung KPK kemarin. Bagaimana tidak? Hanya dalam hitungan menit setelah Irwansyah keluar disusul oleh Airin Rahmi, sang wali kota Tangerang Selatan, Wawan mendadak keluar dengan mengenakan rompi khas terpidana kasus KPK lengkap dengan pengawalan ketat. Tak pelak, teka-teki baru pun muncul. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada agenda apa di balik kemunculan Irwansyah yang dibarengi kehadiran Airin kemarin? Mungkinkah kemarin Irwansyah, Airin Rahmi, dan Wawan sengaja dipertemukan untuk dikonfrontasi oleh KPK?
Apa aja Pak yang ditanyain Pak? Lahirin Pak. Pak Wawan tadi di kompol di Wawan. Kayak gitu-gitu. Yang ada kan kita malah rugi, terusnya Wawan bayar kita lagi, produksi belum selesai. Gak apa-apa, habis gue kesel. Ya intinya aku udah nyerahin semuanya ke KPK sih. Maksudnya kayak harddisk filmnya, shotnya, segala macam, laporan keuangannya, segala macam. Ada apa dengan Irwansyah? Jika tidak ada yang salah, mengapa Irwansyah harus diam-diam melangkahkan kaki ke markas KPK dan berbarengan dengan Wawan sang tersangka korupsi serta Airin istrinya? Masih menjadi teka-teki. Yang jelas, gara-gara tersandung kasus korupsi Wawan, tak hanya membuat Saskia sang istri diketam emosi, tapi bahkan kabarnya sampai membuat Irwansyah jatuh sakit. Beresiko berhadapan dengan hukum, mungkinkah Irwansyah takut tersangkut kasus korupsi Wawan sehingga jatuh dan dirawat di rumah sakit? Enggak, kok kita happy banget malah, pengennya jalan-jalan mulu. Ya sekarang kalau misalkan gue bermasalah kayak gitu, mesti ada masalah-masalah tuh gue ngapain kayak gini-gini gitu. Gue tetap melanjutin apapun aktivitas gue gitu. Ya sebenarnya pas jalan check up, aku juga ngecek otak ya. Jadi ada apa DSA, namanya DSA gitu. Nah itu istilahnya spa otak gitu. Nah itu memang prosesnya harus seperti itu, ada MRI-nya. Ya untuk kesehatan, saya sih jujur emosi gitu ya, kesel apalagi gitu sampai apa ya, kayak beh kok deket sama Allah cobaannya begini banget ya, kemarin gitu aku sampai ngomong kayak gitu, tapi ya balik lagi gitu, malah dia yang nenangin gitu, ya udah biarin, masih untung masih dikasih cobaan, dipitnah sama orang gitu, toh kita juga gak salah, mudah-mudahan ini bagian dari untuk menghapus dosa-dosa, untuk menambah pahala gitu kan kita gak tahu. Lagi-lagi, barang haram narkoba menguntai tragedi maut dan mendulang tangis duka mendalam. Inilah yang dialami oleh keluarga para korban yang mengalami kehilangan secara mendadak. Salah satunya adalah istri almarhum Mahyudi Herman, karyawan stasiun televisi Indosiar. Benarkah hingga kini sang istri belum bisa menerima kenyataan dan menyimpan dendam kepada Christopher, si penabrak maut? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.